Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sawal Sport TV. Jumpa lagi bersama Mimin untuk membahas hal-hal menarik seputar dunia olahraga. Dan dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membahas prediksi akurat juara Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan berlangsung mulai pada tanggal 20 November 2022. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Mimin mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami. Kemudian, klik ikon lonceng guna mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya dari kami seputar dunia olahraga tentunya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Berdasarkan hasil analisis superkomputer, Prancis diprediksi akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2022 dengan kans sebesar 17,93%. Angka persentase ini lebih besar ketimbang perolehan timnas Brasil yang berpeluang sebesar 16,73%. Prancis atau Les Blues menjadi tim terkuat yang tampil di Piala Dunia 2022. Sebelumnya, mereka memenangkan UEFA Nations League pada Oktober 2021. Skuad ini juga memiliki banyak pemain bintang seperti Karim Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, N'Golo Kanté, dan lainnya. Meski demikian, Prancis tetap harus waspada sebab terdapat 5 tim yang memiliki angka probabilitas tinggi untuk membawa pulang trofi Piala Dunia 2022. Pada urutan kedua setelah Prancis ada Brasil, yang tentunya juga menjadi tim kuat yang memiliki banyak pemain bintang. Salah satunya adalah Neymar. Dengan demikian, Brasil menjadi negara kandidat kedua juara Piala Dunia 2022 Qatar. Sedangkan urutan ketiga diisi oleh Spanyol dengan angka probabilitas 11,63%. Lalu disusul urutan keempat ada sang finalis Euro 2020, yaitu Inggris dengan persentase 8,03%. Sementara untuk urutan kelima ada Belgia dengan perolehan 7,90%. Nah teman-teman, itulah 5 negara yang menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia Qatar 2022 berdasarkan analisis superkomputer. Mimin sih sangat setuju ya jika Prancis yang diprediksi menjadi juara Piala Dunia kali ini. Di samping memiliki banyak pemain bintang, Prancis juga menjadi tim tak terkalahkan pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Cuman, Mimin juga kembali ingatkan bahwa tahun ini diprediksi sang mega bintang lapangan CR7 dan Lionel Messi menjadi momen terakhir mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Tentunya dengan demikian, kedua mega bintang bakalan berjuang sebaik mungkin untuk bisa mengantarkan negara mereka masing-masing menjadi juara. Wow, sepertinya Piala Dunia kali ini bakalan berlangsung seru nih sobat. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Salam olahraga, salam Sawal Sport TV.